Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat menjalankan perintah-Nya yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Halaman 81. Di sini soalnya halamannya ini tidak beraturan. Halaman 81. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Baris ke 10 dari bawah. Halaman 81, baris ke 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika, maka kamu harus. Fa'alaika, maka kamu harus. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Apa yang harus? Bil ihsani, berbuat baik. Ila jironika, kepada tetanggamu. Jadi kita wajib berbuat baik kepada tetangga kita. Hasbal imkani, semampu kita, sebatas kemampuan kita, hadirin sekalian. Ba'da kafil aza, setelah kita tidak mengganggu anhum mereka, setelah kita tidak mengganggu mereka, kita berbuat baik. Mutlakon, secara mutlak. Wahdimalil aza, dan menanggung beban. Minhum, dari mereka. Inkana, jika ada. Jadi kalau ada tetangga yang suka menyakiti, kita sanggup menanggung beban dari tetangga tersebut. Tetangga sering menghina, kita sanggup menanggung beban hinaan dari tetangga tersebut. Nah maka kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah.
kita tidak mengganggu, kita berbuat baik. Kalau diganggu, kita sabar. Maka itulah sebaik-baik tetangga, hadirin sebaik sekalian. Sebaik-baik tetangga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa, semampu kita, sebatas kemampuan kita, hadirin sekalian. Wasta'in, minta tolonglah billahi kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya mengganggu saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Engkau menyadarkan tetangga saya, ya Allah. Nah, kita mohon kepada Allah dan kita bersabar terhadap keburukan tetangga. Jadi kita bersabar terhadap keburukan tetangga. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin adzim. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah bertemu keburukan, bertemu gangguan-gangguan, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Nah, kita orang yang ditakdirkan sabar oleh Allah, maka kita diberi gangguan-gangguan agar kita bisa bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah bertemu gangguan-gangguan, halangan-halangan, rintangan-rintangan, illal dzu hazzin adzim, kecuali orang yang memiliki bagian pahala yang agung, bagian pahala yang besar di dunia ini. Jadi kita diberi gangguan oleh tetangga, oleh orang, oleh yang menyakiti kita, itu tujuannya kita bersabar. Lalu tidaklah kita diberi gangguan kecuali kita akan diberikan bagian yang besar, hazin azim, bagian yang besar, maksudnya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang besar, caranya diberikan ujian, yaitu kesabaran, yaitu tetangga yang buruk, yaitu teman yang buruk, lalu kita bisa bersabar, hadirin sekalian. Waqad zakarol imamu, al-imam sungguh telah zakaro, menyebutkan al-imam itu hujjatul Islam, argumentasi agama Islam, orang yang pembela agama Islam dengan hujjahnya, dengan argumentasinya, yaitu Imam Ghazali. Fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumiddin, wa ghairihi, dan selain kitab Ihya Ulumiddin juga dijelaskan hadisan. Imam Ghazali menyebutkan hadisan, hadis jami'an, yang mengumpulkan fima yang bagi lil jari, keterangan apa-apa yang sebaiknya untuk tetangga itu ayyab alahu, melakukannya ma'ajarihi, bersama tetangganya yang lain. Jadi Imam Ghazali menjelaskan suatu hadis, ada hadis yang berkaitan dengan tetangga, inilah yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga kepada tetangganya. Qala rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Nah, ini sabda Rasul yang berkaitan dengan hak-hak tetangga yang sebaiknya kita mengerti. Setelah kita mengerti, kita amalkan, hadirin sekalian. Nabi bersabda, atadruna ma haqqul jar, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Jadi ini hak-hak tetangga berdasarkan hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, hadirin sekalian. Tahukah kamu apa hak tetangga itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu a'lam wa rasuluh, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa hak tetangga itu. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, inista'ana bika a'nantahu, jika dia minta tolong, jika dia minta bantuan, tolonglah, bantulah. Nah, jadi kalau tetangga minta tolong, minta bantuan, kita tolong, kita beri pertolongan semampu kita. Kalau kita mampu, kita tolong. Kalau enggak mampu, bilang tidak mampu. Wa inistaqrodoka aqrod tahu, jika dia meminjam kepadamu, pinjamilah.
kamu meminjamkannya. Jadi minjam itu bisa dua, bisa uang, bisa barang. Jika tetangga meminjam, pinjamilah hadirin sekalian. Kalau kita punya hadirin sekalian, tapi kalau kita punya, tidak punya, ya tinggal kita bilang kita tidak punya. Ini hak tetangga hadirin sekalian. Wa ini taqoro, jika tetangga kita itu fakir, tidak mampu, jutta alaihi, bantulah berupa makanan. Jutta, bantulah makanan, alaihi kepadamu. Jadi jika tetangga kita fakir, tidak mampu, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, lalu kita punya beras, kita berikan beras kepada tetangga. In marido wa in marido, jika tetangga sakit, uttahu, maka jenguklah. Jadi jika tetangga kita sakit, jenguklah. Itu hak-hak tetangga yang sebaiknya kita mengerti untuk kita amalkan. Wa in mata, jika tetangga meninggal dunia, tabi'ta janazatahu, ikutilah jenazahnya. Maksudnya adalah urus dan ikutilah jenazahnya sampai ke makam hadirin sekalian. Nah itu yang lebih utama. Tapi kita sekedar datang, udah ada tetangga yang urus, itu pun sangat bagus. Lebih bagus kalau kita mengurus dari awal sampai akhir kita, sampai penguburan kita datang, itu lebih utama hadirin sekalian. Wa in asaba khairun, jika tetangga ditimpa kebaikan, hanna'ahu, hanna'tahu, maka kamu ikut bahagia. Tetangga kita dapat nikmat, kita ikut bersyukur, kita ikut senang, dan kita ikut menyampaikan kita itu senang atas kesenangan tetangga hadirin sekalian. Jangan kebalikannya, tetangga mendapat nikmat, kita yang gelisah, kita mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Wa in asabahu musibatun, jika tetangga tertimpa musibah. Musibah itu bisa penyakit, bisa kehilangan harta, bisa meninggal dunia. Azzartahu, kita ikut berduka cita. Tetangga kehilangan, kita ikut berduka cita. Tetangga sakit, kita ikut berduka cita. Kita punya empati, kita beri, kita tampakkan, kita ikut sedih juga. Nah itu tetangga yang baik. Wala tastatil, janganlah meninggikan, alaihi, atas tetangga, bil binai, bangunan rumah kita. Fatuh, fatah juba anhurriha, sehingga menghalangi angin masuk kepada rumah tetangga. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Berarti kalau kita mau membangun, harus izin tetangga. Saya mau ngebangun, mohon izinnya. Saya mau ngebangun, mohon izinnya. Jadi kita ngebangun, izin tetangga, izin bangunan itu kepada tetangga. Lalu setelah itu kita mohon maaf juga, barangkali selama pembangunan nanti mengganggu, karena nggak mungkin nggak mengganggu. Kita mohon izin dan mohon maaf. Nah itu yang bagus ketika bangunan hadirin sekalian. Wala tu'zihi, jangan menyakitinya. Kita jangan menyakiti tetangga. Wa inishtaroita, jika kamu membeli. Membeli apa? Fakihatan, buah-buahan. Fahdilahu, maka hadiahkanlah kepadanya. Maksudnya sebagian buah-buahan itu kita berikan kepada tetangga hadirin sekalian. Nah ini yang bagus hadirin sekalian. Ya, terutama durian hadirin sekalian. Durian itu baunya sekampung hadirin sekalian. Nah, kalau makan durian sebaiknya jangan di rumah. Bukan kita pelit, datang aja ke tempat durian, minta dikupasin, makan di situ, pulang udah kenyang. Nah, itu yang bagus hadirin sekalian. Karena tetangga nyium durian kita enggak ngasih, itu adalah makruh hukumnya hadirin sekalian. Jadi yang bagus adalah makan durian di tempat tukang durian, lalu kita pulang sudah kenyang hadirin sekalian. Fa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan hal itu, maksudnya enggak ngebagi tetangga, tetangganya enggak dikasih. Fa'adhil, maka masukkanlah sirron secara rahasia.
beli buah kantongin tetangga gak lihat, nah itu yang lebih utama. Dan yang buka iya, dan yang gak bau, kan? Karena kalau bau pasti tahu kita beli durian. Ini tujuannya bukan pelit, tidak menyakiti tetangga tujuannya. Wala yang keruju dan tidak keluar biha dengan buah-buahan itu, wala duka anakmu liyagizo sehingga menyakiti biha dengan buah-buahan itu, wala dahu anak tetangganya. Jadi anak kita udah masukin buah keluar, anaknya makan di luar, tetangganya gak dikasih. Nah itu dalam Islam itu tidak boleh. Yang betul adalah tetangga dikasih. Kita gak mau ngasih tetangga karena cuma pas-pasan, maka makan di dalam sampai habis. Nah itu yang utama hadirin sekalian. Nah sampai seperti itu Islam hadirin sekalian. Wala tu'zihi, dan jangan kamu menyakiti bikutari koderika dengan bau masakanmu. Jadi bau masakan juga gak boleh. Kita masak yang enak-enak, tetangga gak dikasih, itu gak boleh hadirin sekalian. Illa kecuali antagrifalahu minha, kamu memberinya meskipun sedikit, minha meskipun sedikit. Jadi kita masak enak, tetangga nyium baunya, maka yang bagus, maka yang bagus yang kita lakukan, beri tetangga itu masakan-masakan kita hadirin sekalian. Jangan sampai kita masak lalu baunya kemana-mana, tetangga enggak dikasih hadirin sekalian. Maka itu tidak baik hadirin sekalian. Titik sudah selesai. Lalu pernyataan berikutnya, atadruna mahabbul jar, hadis Rasul berikutnya, atadruna mahabbul jar, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Kata Rasul, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, la yabluhu, tidak akan sampai hakul jar, hak tetangga itu, illa kecuali man rahimallah, rahimahullah, orang yang dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang bisa melaksanakan hak tetangga itu orang yang dicintai oleh Allah. Maka jadilah kita orang yang dicintai oleh Allah, yaitu dengan cara memberikan hak-hak tetangga. Kalau gak bisa, semampu kita dulu, yang kita bisa ini kita kerjakan, yang bisa kita ini kita kerjakan lama-lama seluruhnya. Jadi semaksimal mungkin kita laksanakan hak tetangga hadirin sekalian. Maka itulah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.